Aku memberi isyarat tuh di balik bukit sana banyak kijang. Wah, panen ke sana. Mari. Siapa Adi? Siapa? Anggota gerombolan Naga Wulung Kang Arum. Wah, pasti. Mereka itu mata-mata penjahat perampok itu. Saudara, ada perampok Naga Wulung. Mereka mau merampok desa kita. Mari cepat pulang. Mari, ayo. Ayo pulang. Selamatkan barang-barang kita yang di rumah. Ayo cepat. Mengirim utusan ke Madangkara. Baik. Parwan. Kalian langsung menghadap Tuanku Panglima Benawa. Mohon bantuan pada malam ini juga. Desa kita dalam bahaya. Jangan buang-buang waktu. Awas, jangan sampai ketahuan. Kami berangkat, Pak Lurah. Sana!
Purba! Orang-orang Campareng lapor ke Madangkara! Kita nggak usah panik. Kita lebih cepat dari prajurit-prajurit Madangkara. Jarak kita lebih dekat. Sedang dia harus rapat dan musyawarah dulu sebelum ambil keputusan. Tapi mereka akan langsung ke Panglima Bernawa. Hah? Kebetulan. Jangan lari. Kebetulan, aku ingin perang tanding dengan Banteng Madangkara yang diakul-akulkan itu. Kalau mereka datang sebelum urusan kita selesai, gunakan cara apa saja. Yang penting kita menang, kita perampok, tidak terikat peraturan seperti orang-orang keraton itu. Kasih tahu temanmu. Cepat, baiki. Panglima Bernawa, aku harus bunuh dia. Supaya rakyat tidak percaya dengan dia. Rakyat tidak percaya dengan negerinya. Akulah yang berkuasa. Woi, ayo berangkat. Ayo berangkat. Sudah singgah di Campareng, menunggu penjahat laknat itu dibasmi prajurit Madangkara. Iya. Madangkara jauh, Kang. Dan perampok itu mungkin hanya di balik bukit itu. Mudah-mudahan keraton mengirim pasukan berkudanya. Lagi pula, biasanya perampok-perampok itu beraksi menjelang tengah malam. Katanya, perampok-perampok itu seperti siluman. Secepat itu datang, secepat itu pula pergi. Aku khawatir, Kang, desa yang jadi sasarannya tak pernah utuh. Rumahnya, harta bendanya, penduduknya, dan perempuan-perempuan, tidak peduli gadis atau yang sudah bersuami. Hidup ini sudah tersurat, Gayatri. Namun kita wajib berusaha, karena suratan itu merupakan rahasia alam milik yang kuasa. Ambil semua barang-barang yang berharga. Baik, aku sana. Siaya, barang di sana. Kang.
Gayatri, kita harus berjuang. Adalah dosa besar kalau kita berpangku tangan sementara kejahatan merajalela di depan mata. Mudah-mudahan ini akhir suratan mereka. Pegang ini. Pakai kalau perlu. Thank you.
Gayatri! Brahma, sini nak. Nama pemerintah, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pengorbanan suamimu. Semoga Yang Maha Kuasa menempatkan beliau di Nirwana, dan semangat kepahlawanannya
tetap hidup di hati kita semua. Hei kawan-kawan, berhenti, berhenti. Ini tidak betul. Masa perang tidak jelas siapa kawan, siapa lawan? Siapa prajurit, siapa panglima? Hei, sekarang harus ditentukan. Siapa yang jadi panglima? Diam! Baik kawan-kawan, kalian semua jadi panglima, saya jadi prajurit. Ya! Tunggu dulu. Mana ada prajuritnya satu panglimanya banyak? Habis, bagaimana? Panglima harus jago berkelahi. Jadi, sekarang kita berkelahi. Siapa yang paling jago, jadi panglima. Gak ada yang berani. Kalau begitu, sekarang kita adu lari. Siapa yang paling cepat sampai di sana, diangkat jadi panglima. Setuju? Setuju! Sekarang kita bikin barisan. Satu, dua, tiga. Saya panglima. Siapa yang tidak puas? Berkelahi sama saya. Brahma, ayo pulang. Ya, Mak. Maaf, teman-teman. Saya pulang dulu ya. Jangan. Bilang sama Makmu. Mainnya lagi seru. Gak mau, ah. Dosa membantah sama Mak. Yuk. Brahma! Brahma! Panglima kok takut bantah Maknya. Bagaimana kalau sama musuh? Sama Mak harus patuh. Tapi, kalau sama musuh, biar besar, biar banyak, sikat. Yuk, ah. Ayo. Panglima. Terima kasih ya. Permisi. Mari Bu Arum. Mari Mbak Yu. Wah, laris ya, Dek? Lumayan, Kak. Orang desa pada belanja di sini. Biar berkah katanya. Memang ada apanya sih warungmu ini? Tuh. Oh, itu. Brahma ya? Dengan belanja di sini, membantu anak yatim katanya, Kak. Awas, minggir, minggir. Ada tiram dari keraton. Ayo, ada tiram. Ada tiram dari keraton. Awas, minggir, minggir. Ayo. Eh, Brahma, sini. Itu loh, ada kirap dari keraton. Sini. Ayo, Brahma, cepat. Ambil pedang dulu, Mak. Jongkok, Brahma. Diam. Siapa yang naik kuda itu, Mak? Itu tuanku Panglima Bernawa. Hebat sekali. Sudah diam. Nunduk yang tazim. Siapa kamu? Berani menghentikan pasukan keraton? Saya Brahma, tuanku Panglima Bernawa.
Saya juga Panglima. Panglima Jamparing. Ampun tuanku, maafkan anak saya yang tidak senonoh ini. Tidak apa-apa. Kau Gayatri bukan? Betul tuanku, maafkan anak saya ini. Brahma. Apa boleh Panglima punya tai lalat di telinga, tuanku? Boleh saja. Ini karunia yang kuasa, yang harus disyukuri. Dan mungkin nanti suatu saat ada manfaatnya. Coba lihat pedangmu. Wah, pedangmu bagus. Tentu saja, pedang Panglima. Bagus mana dengan pedangku? Bagus pedang tuanku, sebab pedang besi. Kamu ingin punya pedang besi? Ingin tuanku. Ini pedangmu, ambillah. Untuk saya. Oh, ampun tuanku, jangan. Pedang itu sangat mahal, dan tentunya pedang itu sangat berarti bagi tuanku. Tidak apa-apa, aku masih punya banyak. Ayo ambil. Gayatri, aku suka anakmu. Cerdas dan berani. Mudah-mudahan kelak kau benar jadi Panglima. Bukan cuma Panglima Jamparing, tapi Panglima Madangkara. Terima kasih tuanku. Nyembah Brahma. Susah mak, pedang ini berat sekali. Tidak usah nyembah. Ingat Panglima, pedang ini jangan digunakan sembarangan. Gunakan untuk memberantas kejahatan dan membela negara. Baik tuanku. Mari Panglima.
Terima kasih atas sambutan saudara-saudara. Kami datang dari negeri seberang. Tepatnya, negeri yang tidak asing lagi bagi saudara-saudara. Kami datang dari negeri Kuntala. Tenang, saudara-saudara. Jangan berprasangka buruk terhadap kami. Kami seniman. Kami pedagang. Memang, Kuntala negeri penjajah. Dan tidak pernah puas melebarkan sayapnya. Kami tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Kami seniman. Kami pedagang. Tugas kami adalah menghibur dan menyediakan kebutuhan saudara-saudara. Kami bawakan barang-barang dari negeri jauh yang sudah sangat terkenal tinggi mutunya. Sutra dan keramik dari Cina, cita dari India, permadani dari Persia, dan perhiasan dari Siam. Masih banyak lagi. Nah, silakan belanja. Semua bisa saudara-saudara dapatkan di sini. Dan kami akan selalu menghibur dengan tarian khas Kuntala. Silakan bapak-bapak. Silakan menyaksikan tarian. Ayo tarian. Saya pedagang, Tuan. Falsafah kami adalah saling menguntungkan. Sebenarnya, saya akan menghadap Tuan Durbala untuk membayar pajak. Tapi sengaja saya tunda, sebab saya ingin tahu berapa pendapatan saya. Kalau saya bayar sedikit, saya untung besar. Tuan rugi, juga sebaliknya. Kalau Tuan tidak mau membayar pajak, seperti yang saya juga. Saya punya wewenang untuk menutup usaha Tuan. Tuan Durbala, saya bangga dan merasa terhormat karena mendapat teguran langsung dari Tuan. Saya punya usul, kalau Tuan berkenan, saya ingin datang ke rumah Tuan untuk membicarakan masalah ini. Filsafat kami adalah saling menguntungkan. Belanja sutra? Harganya tak terjangkau olehku. Jangan, nanti temanku curiga. Belilah buat istrimu. Terima kasih. Silakan. Ini kain bagus. Ini kain bagus. Ini kain halus sekali. Sutra halus sekali. Tidak puas-puasnya kau pandangi pedangmu, Brahma. Besok saya mau ke kuburan Bapak. Besok kan bukan harinya orang nyekar, Brahma. Saya harus bilang sama Bapak, sudah jadi panglima dan sudah memiliki pedang besi ini. Bapak jago tidak, Mak? Jago, seperti kamu. Kalau jago, kenapa sampai terbunuh? Bapakmu dibokong, dipanah dari belakang. Nanti akan kucari pembunuh Bapak dengan pedang ini. Dia harus mati di tanganku. Kamu tidak perlu mencarinya. Mereka sudah mati. Pemanah itu mati oleh golok bapakmu yang dilempar oleh tuanku Panglima Bernawa. Hebat sekali tuanku Panglima Bernawa ya, Mak. Belajar di mana ya biar bisa seperti dia? Thank you.
Ini sekedar oleh-oleh. Tidak ada maksud lain di luar itu. Sebagai orang baru, saya harap Tuan jangan segan-segan menegur saya jika ada tingkah laku saya yang tidak sesuai dengan adat istiadat di sini. Terima kasih Tuan Sukanta. Semoga Anda banyak mendapat untung. Nyonya adalah orang pertama yang mendoakan saya untung di negeri ini. Terima kasih. Bawa ke dalam. Bagaimana soal pajak? Tidak keberatan dengan yang saya ajukan? Tuan seorang ahli taksir yang hebat. Jumlah itu sesuai. Tetapi bagaimana kalau ditawar separohnya? Tidak bisa, Tuan. Tunggu dulu, Tuan. Maksud saya begini. Yang separoh kita bagi. Saya dan Tuan. Setuju? Tuan selalu berpegang pada filsafat untung. Baiklah. Tapi ini rahasia kita berdua. Dahlia, sasaran kita tepat. Untuk mendapatkan keterangan tingkat atas, bisa kita dapatkan dari kepala pajak itu. Angkatan perangnya, benteng pertahanannya, dan kelemahan-kelemahan negeri Madangkara. Dan saya yakin, untuk menaklukkan tidak sesulit negeri Niskala. Madangkara punya panglima yang hebat, bernama Panglima Bernawa Tuan Sukanta. Benar, Tuanku. Seluruh rakyat bangga kepadanya, Tuanku. Biar anak dewa pun, dia takkan bisa melawan angkatan perang kita. Ya, cuma seperti biasa. Rakyat tidak boleh membenci kita. Supaya mudah memasukkan kebudayaan dan mengeruk harta dari negeri yang makmur ini. Kartija. Ya. Itu tugasmu, Kartija. Semua anak buahku sudah saya sebar ke segala penjuru, Tuan. Oh, iya. Terima kasih atas bantuan Kidemang. Ini sudah menjadi kewajiban sesama manusia. Saya harap Tuan hati-hati. Saudagar besar seperti Tuan menjadi incaran penjahat. Selamat jalan, Tuan. Permisi.
orang itu seperti yang diberi uang oleh Tuan Durbala kemarin? Oh iya ya. Kalau begitu diam-diam Durbala mengirimkan pengawal untuk kita. Ya. Orang itu harus diberi hadiah. Ini harus segera dibina. Khusus untuk urusan keprajuritan. Hah? Ya, ya, ya. Ayo jalan. Ya, ya. Ayo. Bapak, saya sudah jadi panglima Jamparing dan sudah memiliki pedang besi pemberian tuanku Panglima Bernawa. Bapak, aku kalau besar nanti mau jadi panglima seperti tuanku Panglima Bernawa. Jagoan, bisa membunuh penjahat dan pembela negara. Boleh kan saya jadi panglima? Bapak pasti merestui. Tapi cita-citamu tidak akan turun dari langit begitu saja. Kamu harus belajar. Brahma, sementara simpanlah cita-citamu dalam hati. Kita rakyat kecil. Kata orang, Tuanku Panglima Bernawa itu berasal dari desa, Mak. Aku ingin sekali. Silakan pilih. Silakan pilih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan pilih barang-barang ini lain daripada yang lain. Silakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ayo, silakan. Jangan ragu-ragu, mana yang disuka, harga ditanggung lebih murah daripada harga di pasar Madangkara. Dan yang lebih istimewa, bapak-bapak, ibu-ibu, harga ini boleh dicicil, boleh dibayar dengan hasil bumi. Silakan, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo, silakan. Kang, ini loh. Nyai. Iya, Kang. Di pasar ramai sekali, Nyai. Ah, dari dulu sih pasar juga ramai, Kang. Maksudku adalah ramai membicarakan negeri Niskala dikalahkan oleh negeri Kuntala hanya dalam tempo 3 hari, Nyai. Ya tentu saja toh, Kang. Negara Kuntala kan besar. Ya? Saya dengar angkatan perangnya juga kuat. Prajuritnya puluhan ribu. Punya meriam lagi. Perang, Nyai. Mereka akan menyerbu kita. Oh ya? Dan kemudian mengalahkan kita. Dan kita dijajah, Nyai. Siapa yang akan menyerang kita, Kak Arum? Kuntala. Paman, dia harus berhadapan dulu dengan Panglima Jamparing.
Ini perang betulan, Brahma. Saya kan punya pedang, Paman. Ini perangnya orang tua. Biar kecil, saya jago, Paman. Ayo main, Panglima. Ayo main. Itu, pasukanmu menanti. Ma, apa saya? Boleh main? Boleh, tapi pulangnya jangan terlalu sore ya. Iya. Bagus sekali ya bahannya. Anak pintar. Saudara-saudara tidak perlu takut. Sebab biasanya prajurit Kuntala tidak pernah mengganggu rakyat. Karena musuh mereka adalah tentara yang mereka serang. Bahkan negara yang ditaklukannya itu selalu dipenuhi segala kebutuhannya. Pembangunan diperhatikan. Jadi yang penting sekarang ini, rakyat mau mengangkat raja yang berkuasa adalah Narendra dari Kuntala. Mentang-mentang kuat, besar, semua yang ada di kolong jagat mau ditelannya. Saudara orang Kuntala. Iya, tapi saya hanya bilang apa adanya. Saudara-saudara, yang namanya dijajah selamanya tak pernah enak. Sebab nasib kita ditentukan oleh orang asing. Tapi apa salahnya kalau nasib kita lebih baik? Saudara-saudara, seluruh rakyat Madangkara harus melawan. Siapapun yang hendak menjajah kita, dijajah itu aib. Cinta tanah air itu memang mulia. Memang mulia. Maaf, bukan saya mempengaruhi saudara-saudara. Lupakanlah kata-kata saya. Tapi itulah yang terjadi. Sekarang silakan pilih mana yang disuka. Soal harga bisa diatur, gampang. Saya itu percaya dengan rakyat di sini. Orangnya jujur dan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ayo silakan pilih mana yang disuka. Ayo, masalah harga gampang. Siapa itu? Jangan dengar omongannya. Tuan Sukanta. Iya. Kapan kerajaan Kuntala akan menyerang kerajaan Madangkara? Saya buta politik. Tahu saya cuma berdagang. Kenapa Tuan berkata begitu? Karena kerajaan Iskala tetangga kami sudah mereka taklukan. Madangkara satu-satunya negara yang masih merdeka. Ya. Raja Narendar bercita-cita mendirikan negara Kuntala Raya. Saya kira cuma soal waktu. Malapetaka. Sebagai bangsa Kuntala, Tuan tahu bagaimana cara menghindari? Untuk menghindari perang saya kira tidak mungkin. Saya paham betul bangsa saya. Tapi untuk menghindari akibat perang, saya bisa memberikan saran. Bagaimana? Tuan kerjasama dengan kami. Kalian sudah memulai. Berarti tidak bisa dihentikan. Sanca, siapa saja orang-orang Madangkara yang bersekongkol dengan Kuntala? Pertama, Kepala Pajak Durbala, Suta, Ajudan Panglima Bernawa, dan banyak orang yang ditugaskan menghasut rakyat. Basmi, semuanya sekongkol dengan Kuntala. Kecuali Suta. Kita tangkap dan kita serahkan kepada Panglima Bernawa, biar matanya terbuka bahwa di dunia ini tidak ada yang bersih.
Jangan takut. Tidak semua rahasia negeri ini aku berikan padanya. Aku masih punya perhitungan. Kemungkinan kita masih bisa menang dengan negeri Kuntala. Terlalu banyak yang mereka berikan. Kalau mereka kalah, karena kau tidak beri semua rahasia, kita bisa celaka. Beritahu Panglima. Baik. Siapa kalian? Saya Gatawa Ringkas. Saya mau menghadap Panglima. Temanmu ini ternyata telah menjadi antek-antek Kuntala. Silakan masuk. Buka pintunya. Ketahuilah Panglima, anak buahmu ini telah jadi antek Kuntala. Obati dia. Rupanya Macan Madangkara pun sudah terperangkap. Kalau Kisanak bermaksud baik, ayo masuk. Aku tidak biasa menerima tamuku di halaman. Dah, najis! Panglima, berapa kau jual harga dirimu kepada Kuntala?
Aku tahu Kisanak bermaksud baik. Aku tidak mau rencanaku dikacaukan oleh tindakan liar. Tapi Kisanak terlalu menuruti kata hati, mengenyampingkan nalar. Soal Suta itu tanggung jawabku. Kalau Kisanak betul-betul ingin membela tanah air, ikuti aturannya. Sontoloyo! Keadaan ini harus dilaporkan pada Maharaja supaya penyerangan dilaksanakan secepatnya sebelum muncul banyak laskar. Bagaimana tentang Suta, Adi Kartija? Dia sudah tidak pulang lagi sejak peristiwa itu. Tidak pulang? Saya masih hidup, tuan-tuan. Mari. Apa kedatangan saya mengganggu? Ah, tidak. Ah, mari silakan. Mari. Di luar dugaan. Siapa yang pintar? Nasib baik. Tuanku Panglima Bernawa tidak mendukung tindakan kelompok Kata. Terima kasih.